Kebakaran melanda lantai 6 gedung utama Rumah Sakit Pusat Pertamina Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah Sakit Pusat Pertamina Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar pada Senin siang. Kebakaran melanda lantai 6 area gedung utama rumah sakit ini. Akibat kebakaran, sejumlah pasien rumah sakit harus dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran dari suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan menurunkan 15 unit mobil pemadam kebakaran dengan 75 personil untuk menangani kebakaran yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik pada panel listrik. Pekatnya asap membuat petugas damkar harus menggunakan alat bantu pernapasan saat memadamkan api di dalam rumah sakit.